Sebuah sarang tawon Vespa berukuran besar sekitar 60 cm di lingkungan pemukiman membahayakan keselamatan warga. Petugas dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun langsung mengevakuasi sarang tawon tersebut dengan cara dibakar. Sebuah sarang tawon berukuran besar sekitar 60 cm hinggap di kebun buah kelengkeng sekitar pemukiman warga, tepatnya di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun mengatur siasat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta APD untuk mengevakuasi sarang tawon Vespa Afinis dengan menggunakan teknik menyumbat pada lubang sarang tawon dengan kain yang sudah dilumuri BBM untuk melumpuhkan tawon dan membakarnya hingga hancur. Sarang yang berisi ratusan ekor tawon Vespa dapat hangus terbakar untuk awal awalan tadi siang mas kita jam 11 siang mas papan telepon ke call center kami melaporkan kalau ada seorang tawan vespa di pekarangan ibu martini sendiri seberapa bahaya kan sangat bahaya mas ini lumayan besar hanya nah, di kira -kira tadi diameter sekitar 60. 60 berarti kalau hmm. dianggap bahaya juga bahaya mas Sebelumnya, sarang tawon di tengah permukiman warga ini diketahui oleh beberapa orang yang sedang membersihkan pekarangan kebun kelengkeng. Saat pembersihan, warga mendengar dengungan keras dari tawon tersebut. Warga akhirnya tidak melanjutkan pembersihan karena takut tersengat tawon tersebut. Aneh. apa yang punya lahan itu minta tolong buat dibersihkan. Hmm. Ya, pas nyalakan kita nyalakan mesin babat, kita potong rumput bawah terus sampai masuk ke ke dalam sana. Ya kok tiba-tiba itu kan denger suara mungkin suara bising ya, mesin rumput terus tawonnya itu keluar banyak sekali akhirnya kita berhenti. Berhenti sini teman-teman lapor ke kabupaten dan akhirnya ditangani seperti ini. Serangan tawon Vespa sangat membahayakan warga. Jika tersengat akan merasakan sakit meriang hingga berujung kematian. Hampir setiap hari tim damkar Kabupaten Madiun mengevakuasi sarang tawon Vespa laporan dari masyarakat. Tofa Pradana JTV Madiun